Assalamualaikum, halo teman-teman, namaku Jihan. Aku beragama Islam, aku habis melaksanakan sholat. Rencananya hari ini aku akan pergi ke swalayan. Salam sejahtera, hai teman-teman, namaku Agnes. Aku habis melaksanakan ibadah di gereja. Oh, ini ada pedagang kaki lima. Apakah di sini ada barang yang aku butuhkan ya? Ternyata di sini tidak ada barang yang aku butuhkan, yaitu sabun mandi. Ya sudah, aku akan ke toko swalayan. Oh iya, aku tadi kan disuruh mama belanja ke supermarket. Assalamualaikum Agnes, kok kamu ada di sini? Salam sejahtera Jihan, iya ini aku disuruh mama belanja ke supermarket. Sama dong berarti, ya udah yuk kita masuk ke dalam. Aku kesini mau beli sabun mandi Agnes, kalau kamu mau cari apa? Aku mau beli buah dan sayuran Han. Ya udah yuk, kita cari barangnya. Kalau sudah, ayo nanti kita ke kasir bersama ya. Iya, Nes. Agnes, aku sudah dapat barangnya ini. Kamu gimana? Sama Jihan, ini aku sudah dapat barangnya. Harga sabunku Rp5.000. Ini aku bawa uang seribuan sebanyak 5 lembar. Harga buahku Rp2.000. Ini aku bawa uang 500-an sebanyak 4 keping. Ya sudah, ayo kita pulang. Hati-hati di jalan ya Agnes. Assalamualaikum. Iya Jihan, kamu juga hati-hati pulangnya. Salam sejahtera.